Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pak Arang Kodok. Nah, oke, kesempatan kali ini kita akan bahas adalah editing cedak-ceduk yang menggunakan DJ It Ain't Me ya, yang lagi viral juga di TikTok ya, seperti di video pertama tadi. Nah, di sini khusus buat teman-teman yang pemula saja yang ingin editing secara cepat di aplikasi Capcut yang menggunakan versi cedak-ceduk ya. Nah, oke, jadi pastikan di sini teman-teman sudah siapkan tuh fotonya. Di sini kita akan menggunakan template dan tanpa watermark ya. Jadi untuk hasil tanpa watermarknya ataupun trik cara menghilangkan logo dari aplikasi Capcutnya, teman-teman bisa tonton videonya sampai akhir. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Kemudian kita akan menggunakan DJ It Ain't Me yang lagi viral ya. Oke, jadi untuk tampilan dari aplikasinya adalah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik saya di bagian menu pencarian. Teman-teman bisa ketikkan dan kata kunci DJ It Ain't Me dengan tanpa spasi ya. Jadi tanpa spasi kita klik saja seperti ini. Oke, kemudian di sini banyak sekali untuk kreatornya. Silakan teman-teman bisa dipilih saja. Nah, kesempatan kali ini kita admin akan memilih di posisi yang pertama ya, dan pastikan teman-teman sudah siapkan untuk fotonya. Di sini kita putar terlebih dahulu untuk jeruk-jeruknya, teman-teman. Oke, baik, jadi untuk selanjutnya tinggal kita klik saja di bagian gunakan template, kemudian kita masuk saja ke dalam foto. Nah, caranya tinggal kita klik saja bagian foto yang ingin kita gunakan. Nah, di sini admin akan gunakan untuk foto yang ini ya, tinggal kita klik saja seperti ini. Oke, sampai menu pertinjau muncul, ketika sudah muncul artinya sudah pas, di sini tinggal kita klik saja seperti ini. Oke, maka akan langsung jadi, dan di sini masih ada watermarknya ataupun logo dari aplikasi Capcutnya, nanti bisa kita hilangkan. Di sini kita putar terlebih dahulu untuk hasilnya, teman-teman. Oke, baik, jadi untuk selanjutnya untuk menghilangkan dari logo aplikasi Capcutnya, di sini kita klik saja bagian ekspor ya. Dua cara. Yang pertama di sini kita klik saja bagian ekspor. Kemudian kita klik saja di bagian ekspor tanpa tanda air. Kemudian trik yang kedua adalah ketika hampir mencapai 100%. Ya, jadi teman-teman ketika hampir mencapai 100%, kita langsung klik saja bagian menu keluar. Nah, seperti ini agar kita tidak dialihkan ke TikTok dan masih ada watermarknya ya. Nah, ketika kita dialihkan ke TikTok, nanti watermarknya masih akan tetap ada, makanya kita langsung keluar. Kemudian di sini tinggal kita cek saja untuk hasilnya sudah masuk di dalam video kita, yang mana untuk videonya sudah tanpa logo dari aplikasi Capcutnya. Di sini bisa kita cek untuk hasilnya, teman-teman. Oke, baik, jadi untuk selanjutnya untuk uploadnya ke TikTok, teman-teman bisa melalui brand luar TikTok ya. Nah, kita masuk seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menggunakan musik yang lagi viral, contohnya seperti ini ya, mencapai 2,1M untuk yang like ya. Jadi caranya tinggal kita klik saja bagian musiknya. Untuk selanjutnya tinggal kita masukkan saja video yang sudah kita buat tadi. Oke, kita masukkan video yang sudah kita buat. Kemudian jangan lupa buat di bagian volume, teman-teman bisa dikecilkan ya, karena di sini kita menggunakan musik yang berbeda ya. Oke, dan ini triknya agar video teman-teman lumayan untuk view-nya ya. Oke,
Oke, jadi setelahnya kita menumpang musik yang lagi viral ya, seperti di video pertama tadi ya, mencapai yang like itu sekitar mencapai 2,1 M. Nah itu kita klik saja di bagian gunakan musiknya, kemudian nanti di bagian volume yang kedua teman-teman bisa kecilkan sekitar 1 atau 2% ya. Nah ini triknya agar video kita itu menunjang untuk penontonnya, yaitu kita mengikuti musik yang lagi tren ya. Nah untuk selanjutnya jangan lupa buat hashtagnya, jika ada hashtag yang berlogo biru ataupun merah teman-teman bisa ditambahkan ya. Oke, jadi untuk saat ini lagi tidak ada ya untuk hashtag yang lagi viral. Kemudian jika ada playlist silahkan tambahkan playlist. Kemudian kita klik selesai dan kemudian tinggal kita posting saja seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, itu trik yang sering admin lakukan ya. Dan alhamdulillah ya videonya tanpa promosi itu sekitar ribuan dan ratusan ya. Nah, oke, real ya tanpa promosi, cukup mengikuti musik yang lagi tren dan lagi viral saja. Nah di sini untuk hasilnya sudah masuk dan sudah jadi, di sini bisa kita cek untuk hasilnya teman-teman. Oke, cukup mudah buat editing jeduk-jeduk yang menggunakan DJ ItMe yang lagi viral juga di TikTok ya, seperti di video pertama tadi. Nah, di sini khusus buat teman-teman yang pemula yang ingin menggunakan ataupun yang ingin editing jeduk-jeduk ya secara cepat, bisa menyiapkan untuk foto saja. Kemudian teman-teman bisa menggunakan template dan bisa kita hilangkan watermarknya seperti ini ya. Nah, ini khusus buat teman-teman yang ingin editing secara cepat di aplikasi CapCut ya tentunya. Nah oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.